Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, puasa asik kembali menemani kalian. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Nah, puasa asik kali ini mau ajak kalian kembali berwisata di Kota Gudeg, Yogyakarta. Di komplek makam Raja-Raja Imogiri terdapat masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Pajimatan Imogiri. Bagaimana suasananya? Yuk langsung aja kita lihat. Masjid Pajimatan Imogiri disebut juga Masjid Kagungan Dalem Pajimatan Imogiri atau Masjid Sultan Agung Hanyokrokusumo. Masjid ini adalah masjid yang terletak di Desa Pajimatan, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tentang kehadiran masjid itu sendiri memang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kompleks Pemakaman Imogiri yang disediakan khusus untuk pemakaman raja dan keluarga kerajaan. Masjid ini sengaja dibangun oleh Sultan Agung untuk keperluan ibadah bagi para abdi dalam keraton yang bertugas di Kompleks Pemakaman Imogiri. Bangunannya telah mengalami renovasi, namun tak menghilangkan bentuk asli bangunan ini. Masjid ini tak memiliki kubah, melainkan atap yang berbentuk piramid yang dipasang cangkup yang berbentuk bunga kenanga dari tembaga. Ruang utama sholat pada masjid ini memiliki luas sekitar 89 meter persegi, lengkap dengan mihrab, mimbar, dan beduk yang ditempatkan di ruang utama. Selain itu, masih ada peninggalan bersejarah lainnya, yakni kolam wudhu yang persis berada di pintu pendopo masjid. Dahulu, sebelum orang ramai seperti sekarang, kolam itu memang berfungsi sebagai tempat mengambil air wudhu. Tetapi sekarang ini telah tersedia tempat wudhu dengan kran. Saat ini, fungsi kolam wudhu itu telah beralih menjadi kolam ikan mas. Buat Tribuners yang sedang bersiarah ke makam Raja-Raja Imogiri, jangan lupa singgah ke Masjid Pajimatan Imogiri ya. Nah, sekian perjalanan puasa asik kali ini, nantikan perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.